Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya review itu di pemberitaan kuliah. Ini pemberitaan zaman kuno yang terletak di kawasan wilayah Torjo, konon katanya kalau beduk, kalau bilang itu beduk itu apa ya? Kalau siang hari pas beduk siang hari, konon katanya batu yang atau yang putih itu ada penampakan orang katanya itu misterinya itu hal-hal yang gaib itu keluar. Menampakkan dirinya, entah itu bangsa jin atau bangsa manusia yang ditutupkan umum ini, orang katanya itu kan tempat itu dikeramatkan, sering menampakkan diri. Jadi kita diamkan kamera, kita mengikuti terus, mengawasi batu yang ada di sana itu. Tempat keramat, kalau dibilangnya itu sumber kuno yang dikeramatkan oleh warga sini, sumber kepuh kalau bilangnya itu. Nah, ini beduk kalau dibilang itu tengah hari, katanya ada sosok penampakan makhluk astral, entah itu dari bangsa jin atau bangsa manusia, bangsa pokoknya ya ada bangsa-bangsa roh-roh halus gitu loh, katanya ada penampakan. Kita diamkan kamera pada waktu siang hari, apakah iya? Lihat terus kawan, ikuti terus, saya diamkan. Nanti kalau ada penampakan barang-barang gaib atau yang ada di pemukiman sini, di wilayah sini, tolong komen di kolom komentar. Ikuti terus channel kami. Kita ambil misteri ini di tengah siang hari, menurut warga sini tuh sering terjadi hal-hal yang aneh gitu loh. Karena tempat ini tempat sakral, tempat teramat. Makanya di situ itu ada sosok putih. Itu sebenarnya itu kalau dibilang itu lingga atau pion, lingga atau apa itu, batu, pokoknya berbentuk batu yang dikasih kain kafan itu. Katanya kemunculan ya sekitar kawasan daerah situ. Apakah iya penampakan ini benar-benar ada? Katanya itu siang hari
mau wujudnya itu keluarnya itu siang hari. Aneh juga ya, kenapa kok siang hari? Kok tidak malam? Makanya saya langsung eksplor sini, kan dekat dari rumah ini. Tidak jauh dari rumah saya itu tidak jauh. Kawasan sini itu konon nyatanya itu soalnya ada penambakan. Soalnya daerah sini itu banyak tinggalan-tinggalan itu seperti lumpang atau apa bata kuno. Yang menurut cerita Mas Karim kemarin itu dibilangnya itu apa, kalau dibilang itu pusaka-pusaka Majapahit itu ada di sini. Apakah iya nanti bisa mewujud itu? Tanya siang hari kalau sepi, konon katanya itu ada penampakan, misterinya gitu loh. Makanya saya penasaran, saya vlog, saya diamkan kamera, saya hadapkan ke arah yang putih itu. Jadi kalau ada penampakannya, tolong pemirsa komen di kolom komentar. Kalau tidak ada, ya sudah bilang tidak ada, jujur saja. Saya tidak mengada-ngada ini. Kita mereview di tengah siang. Kita ambil misteri siang-siang, karena di kawasan sini tuh kalau dibilang ya tinggalan kuno. Begitu terus channel kami, sambil menonton penampakan apa yang di batu-batu itu nanti. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami, karena kami mengulas tentang sejarah, budaya, eksplor alam, terus kuliner, jalan-jalan, vlog bebas, intinya vlog bebas. Kimbang Meong, channelnya Kimbang Meong, mengulas vlog bebas, pokoknya bebas. Saat ketemu nih dari Mojowi, seadanya, tidak mengada-ngada, apa adanya. Kita eksplor siang-siang di pertiritaan kuno, yang konon katanya ada penampakan sesuatu apa, hal-hal yang mistis gitu loh. Katanya gitu. Itu terus channel kami. Kita masih fokus di kamera. Tidak saya goyang, tidak saya apa-apakan, supaya pemirsa tahu. Yang kemarin saya review di sini itu bilangnya itu pusaka Majapahit. Karena di sini misterinya itu sering ditemukan benda-benda pusaka. Gitu. Yang menurut ahli-ahli spiritual itu apa? Bukan menurut, yang sering mengambil benda-benda pusaka itu sering menemukan di sini. Ya, ahli-ahli spiritual yang bisa. Kalau saya itu tidak bisa loh. Bisanya medium membuat konten. Ya gini. Ini saya diamkan, cuma saya penasaran aja. Jangan beralih ke, jangan disekip di alur channel kami. Ini mereview agak lama sedikit soalnya, cuma penasaran aja saya juga, makanya saya diamkan. Ini siang-siang tidak ada orang sama sekali. Kita nge-review di pertukaran ini, barangkali nanti mau wujud kelihatan penampakannya, entah itu bangsa jin atau bangsa-bangsa leluhur yang dulu kalah mau di situ. Yang konon katanya itu ada
kalau di siang hari itu kelihatan penampakan. Ikuti terus channel kami. Nah, kita masih mengarah di batu yang berkain kafan itu. Nah, misterinya gitu. Kita terus mengulas tentang situs cagar budaya tinggalan kuno yang ada di sekitar kawasan Trowulan, Mojokerto dan sekitarnya. Nah, ikuti terus channel kami. Kita masih menyusuri sisa-sisa peradaban kuno yang ada di Mojokerto, terutama itu peradaban Mojopahit, zaman Mojopahit. Kita mereview di sini di perkutaan kuno ini yang kemarin itu yang dihadapkan katanya itu ada sebuah penampakan. Kita langsung fokus ke kamera, titik terus. Jangan pindah ke channel lain. Ini nanti komen di kolom komentar ya, teman-teman.